nyobain PCX 1A60 standar racing, baru aja diganti ya. Oke, di sini sudah ada aerox 2 biji, bit 1, Nupo 1 dan Persis 1 Preo. Kita tunggu aeroxnya aja ya, di mana ini lagi dites dulu sama yang punya Preo. Jalan raya. Tunggu deh ya. Tunggu aja. Sampai di mana dan maunya seperti apa ya. Ini ada jalan lurus kebetulan, jadi resiko mah ditanggung masing-masing bro ya. Kalau gua nggak berani ngejamin keselamatan ya. Jadi buat kalian yang udah pernah kesini ngetes, ya bye-bye aja ngetesnya bro ya. Jangan terlalu dibejek, karena ini jalan umum ya, hanya cuma untuk mencoba aja. Kalau cobanya mau nyampe maksimal ya, lu harus nyari jalan yang mumpuni bro, jangan pakai jalan raya ya, karena banyak kendaraan-kendaraan yang lain berseliweran di jalan raya, berseliweran kayak laler bro. Oke, jumpa lagi ya dengan channel SKR Racing Ecos yang berada di Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang bro. Oke, jadi ini tempat gua kayak gini ya, sorry banget ini, jadi ya tempat bengkel kecil kaki 5 bro, tapi mudah-mudahan karyanya bintang 5 ya. Mana ini, belum balik-balik ya, belum muter-muter ya. Oke, ini motornya ya. Oke, PCX 160. Ini knalpotnya yang gepeng, bro. Yang kayak ori ya. Knalpotnya kayak ori. Putar balik. Wah, ini. Awas, bang. Oh. Oke, hasilnya seperti apa? Nanti kita coba tanya-tanya bro ya, ke yang punyanya, ada orang kita di dalam sana. Kurang apa ya? Kurang adem. Tar dulu ya, hidupin dulu ya. Om, hidupin dulu, Om. Hidup ini. Kurang adem, bro. Jadi ini menangnya di tempat gua ya. Jadi lu bisa request bro ya. Ini standar bawaan dari gua langsung, belum ada perubahan. Nggak diterima bro. Om, hidup matiin om, gimana om matiinnya om? Oke, kuncinya kayak gitu, gua nggak bisa bro ya, motor masih baru banget lagi, jadi gua nggak berani buat ngidupin, buat matiin ya. Nah ini karena nggak diterima bro, jadi kurang adem ya suaranya, digebernya ringan ngeblar bro ya. Kita akan buat lebih adem lagi, jadi buat kalian yang mau adem-adem, mau kasar, mampir bro, buktikan kami ada, kami nyata. Nah ini sebuah pembuktian ya, ini tadi kita udah tes geber di tempat bro ya, dalam ruangan ini ya, cukup lumayan ngeblar gitu ya. Ya kalau mungkin kalian seneng yang ini silakan, nanti kalau seneng yang kedua setelah diademin ya silakan ya, bebas bro ya. Yang jelas gua bisa kerjain di sini sesuaikan dengan kemauan kalian bro, baik buruknya nanti nilai setelah videonya selesai ya. Oke, kita cabut dulu karena ini nggak diterima sama yang punya, tapi jangan berkecil hati karena gua bisa ngerjain langsung di tempat bro ya, silahkan buktikan aja. Oke, ini suaranya ngeblar, kita akan buat lebih adem lagi. Hasil yang kedua nanti seperti apa ya, simak aja bro ya. Oke, kita proses di bawah sana ya, tapi bukan dalam artian di sini nggak boleh kalian lihat-lihat ke bawah, boleh bro ya, asal kuat aja, karena di sana juga banyak ada gerinda, ada plat-plat yang berbahaya ya dengan kalian. Jadi sengaja gua buat di bawah sana biar kalian lebih nyaman untuk menunggu di sini ya. Seperti ini, silakan tunggu di sini sambil ngopi, sambil ngapain aja bro ya. Oke, mampir ke SKR. Nanti kita tunggu setelah di
apa namanya, direvisi lagi suaranya. Oh, ini PCX1A60 percobaan yang kedua kali. Oh, suaranya kita berikan lagi kelonggaran atau pengetesan untuk yang punya ya. Jadi apapun yang terjadi disesuaikan dengan yang punya, bro. Oke, kita coba tunggu aja di sini. Karena gue juga nggak mungkin ngikutin dia ke sono, dia naik motor, gue jalan kaki. Aduh, kayaknya pegel juga, bro. Nggak memungkinkan ya dia pakai mesin. Gue pakai tenaga, pakai otot, bro. Mudah-mudahan ini hasilnya baik ya. Dimana tadi agak ngeblar di bejaknya, ini ada lembutan, bro. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kalau yang kedua ini nggak diterima, ya kita lakukan yang ketiga. Jika yang ketiga tidak diterima juga, kita lakukan yang keempat. Kalau yang keempat masih kurang juga, kita lakukan yang kelima dan seterusnya, bro ya. Jadi buat kalian jangan khawatir lah. Mungkin yang udah pernah datang ke sini mah bisa bercerita kepada teman-teman yang lainnya, bro. Untuk kekurangan silakan datang langsung ke workshopnya SKR. Kalau emang kalian nyaman atau cocok, ceritakan ke orang-orang ya. Oke, tenang aja, bro. Kami ada, kami nyata ya. Oh, mana dia muter di mana? Oh, kayaknya ngetesnya mau jauh, bro ya. Nah, ini juga ngetes mau jauh mau dekat tergantung kalian. Cocokin aja apa yang kalian mau. Kalau belum pas, bisa direnungkan, bisa dibicarakan dengan tim kita yang ada di sini. Kalau enggak, lu mungkin masih mau ngetes lagi, bro, ke sono lagi bolak-balik. Silakan, bro. Ya, silakan. Silakan. Bebas di gue ya. Dipersilakan aja. Sampai kalian cocok dalam pengetesan. Wow, putar balik ya. Oke. Di sana ada penumpukan kendaraan, sedikit macet karena putar balik ya. Gua kerja nyata, bro, bukan ngerayu-rayu ini ya. Jadi lu nggak ada mungkin di bengkel manapun yang seperti bengkel gue ya, bro ya. Jadi beli jadi itu dipasang di motornya terus dites ya. Kekurangan atau kelebihannya silakan sampaikan, dan kita mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik untuk kalian ya. Nah, tuh. Gimana, bro? Gimana? Cocok? Alhamdulillah, bro, cocok ya. Kita bongkar, bro ya. Ini masih disolasi, bro. Biasanya emang disolasi, bro ya. Ini bukan disengaja nanti disolasi begini, bro. Ini buat ngikat aja ya, biar nanti gampang bongkarnya. Dan ini kita udah mulai bongkar, bro. Jadi alhamdulillah ini udah cocok ya. Kita bawa lagi ke bawah untuk finishing, bro ya. Tuh di bawah finishingnya ya. Oke, kayak gitu. Banyak tuh orang-orangnya tuh kerja di bawah tuh ya. Oke, bro, paham, ngerti? Silakan like. Oke, kita tunggu hasilnya aja nanti ya setelah dirobah. Tadi agak kasar dan yang ini agak lembut, dan ini udah cocok sama yang punyanya. Oke, tuh dibuka solasinya. Oke, kita tunggu aja ya di sini ya. Jangan ke sono berisik, bro. Banyak api, banyak pelat, banyak yang lain-lain. No, kalau keinjak sama kita bahaya. Jadi kita di sini aja, bro. Yang jelas kita mengerjakan di sini langsung ya. Oke, sudah mulai pemasangan, bro. Dan alhamdulillah ya, sudah di finishing. Nah, ini moncong belakangnya pakai original, terus tamengnya original ya. Karena ini standar racingnya yang gepeng ya, bro ya. Oke, kayak gini, bro, hasilnya. Dan kita lihat dari samping seperti ini. Kurang? Kurang nggak? Kurang kayaknya dikit lagi. Tengkek dikit lagi, tengkek. Buka lagi. Ntar dulu, bro, dipasin dulu tamengnya. Karena agak nyentuh di bagian itu. Jadi kita dengek dulu ya. Mantap. Oke, bro, sudah mantap ya. Kita intip bagian lehernya, tidak ngondoy ke bawah ya, bro. Aman, nyaman ya, dipakai harian. Jadi nggak, jangan nyampe ketakutan ini bakal mentok atau gimana. Oke, tameng pakai original. Untuk di bagian tameng sininya original ya, ini juga original, bro ya. Jadi cuma dalemannya aja atau kulitnya aja, ini bagian dalemannya aja yang tertutup tameng dan end cap muffler ini yang bikinan kita. Leher stainless, moncong juga stainless. Di sini moncongnya agak dikit nongol ya, karena buat ngindarin ini gosong, bro ya. Oke,
kayak gini. Dan sekarang kita akan coba tes suaranya. Cuma seperti biasa bro, gua nggak bisa ngegunain PCX ini ya, karena PCX ini apa bro ya, apa namanya, kontaknya gua nggak begitu ngerti, nggak begitu paham bro ya. Jadi buat lo yang pernah datang kemari, gua nggak pernah berani buat ngontakin bro ya. Om, coba dikontakin om. Wah, putih bro, mulus banget ini motornya. Oke, ini hasil suaranya bre, yang diterima sama yang punya ya. Setelah tadi kita revisi dua kali bre, jadi yang pertama nggak diterima dan ini yang kedua kalinya ya, yang dikatakan cocok dengan yang punya. Nah ini lebih adem ya bre, ketimbang yang pertama. Jadi nggak bohong. Beda banget ya bre. Dimana tadi segitu aja udah ngeblar banget, ini ada sedikit adem. Buat tes sama-sama dalam ruangan ya, posisi motor parkir di sini juga, jadi tidak dirubah. Ini lebih adem ketimbang pertama tadi, bro ya. Gimana bro, senang, puas? Kalau masih kurang adem bisa diademin, kalau masih kurang kasar bisa dikasarin bro ya. Jadi seperti itu aja kerja kita di sini ya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa mengedukasi serta jadi pengalaman yang berharga buat kalian bro, dimana kita semua tidak merta dengan begitu saja ya. Jadi masih bisa diademin, masih bisa dikasarin lagi bro. Oke, ngerti paham, mudah-mudahan yang nggak mengerti bisa nge-like, yang paham mah udah pada tahu bre, udah pasti suka ya. Oke, kerja nyata by SKR. Jadi kita berada di Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang bre, bisa silahkan ya komunikasi via WA nanti di Sherlock di 0815 1394 3798. Gondrong pamit undur beserta kru dan kerabat kerja, hati-hati penipuan dan barang palsu. Salam Otomotif Indonesia, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan.